Acara Nahdlatul Ulama Health Summit 2023 itu memang acara menurut saya yang spektakuler ya, karena kita akan melahirkan banyak-banyak pemikiran yang sifatnya tuh untuk 100 tahun ke depan. Jadi mereka, kita semua yang hadir di sini nih, ingin menjadi milestone lah ya, meletakkan jalan-jalan untuk menuju ke peradaban yang lebih baik di era nanti 100 tahun. 100 tahun dari Nahdlatul Ulama. Kita ini di challenge dengan organisasi ini yang memberi wadah untuk kita semua berkembang untuk melihat 100 tahun lagi kita itu apakah bisa menjawab tantangan itu. Dan sekarang ini yang kita sedang gali semua. Kita bikin focus group discussion dan dengan pertemuan-pertemuan yang rutin gitu. Dan tidak lupa dengan kaderisasi. Kaderisasi itu adalah mutlak untuk menjaga warga kita itu tetap menjalankan asal aja yang visioner. Jadi NU Health Summit ini adalah suatu keniscayaan untuk ikut membangun apa yang dicanangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mendikdayakan Nahdlatul Ulama dengan memberdayakan umat. Dari sisi kesehatan, itulah yang kami semua pikirkan, rencanakan, dan rancang untuk program-program yang bersinergi dengan beberapa organisasi atau lembaga-lembaga yang lain yang berkepentingan atau bersinggungan untuk mencapai tujuan berdaya di bidang kesehatan Nahdlatul Ulama. Dikdaya di bidang kesehatan Nahdlatul Ulama. Atas nama Ketua Lembaga Kesehatan BBNU, tentunya kami sangat terima kasih kepada pihak UIN yang telah membantu dan memfasilitasi panitia yang telah melaksanakan Rakernas LKBBNU, kemudian Kongres Arsinu, Kongres PDNU, dan Kongres Aptikesnu yang telah berhasil dengan baik dan alhamdulillah didatangi oleh para tamu-tamu VIP, sehingga ini menunjukkan bahwa antara LKBBNU dengan UIN Wali Songo ini dapat mengagendakan acara yang sangat dinanti-nanti oleh keluarga kesehatan, profesi kesehatan di lingkung Lembaga Kesehatan BBNU se-Indonesia. Sukses, semangat sekali lagi. Terima kasih untuk Rektor dan Sivitas Akademika UIN Wali Songo. Tiga, kami nyatakan ditutup.